salam budaya, salam kebajikan. Sampai selamat lingkungan malam. Pembangunan penerangan jalan Umum Terowongan Nurman Raya, Jalan Jeli Kruwut Sampit, oleh Bapak Ibu Ngaji. Oh, ya, terima kasih, terima kasih. Gak mengira saya dapat rekor muri ini. Rekor dunia, yakni atas kategori tiang ornamen ekstra terbanyak. Ya, Pak, terima kasih, Pak. Satu lagi, Pak. Ya. Bagian dari pencatatan rekor kami kalau enggak. Ini adalah bukti penghargaan. Waduh, luar biasa. Tegil-tegil. Satu lagi punya. Foto bersama. Ini luar biasa, Muri. Muri itu memberi mencatat penghargaan atau rekor itu dengan kategori sesuatu yang pertama. Kemudian superlatif adalah paling. Kebetulan di sini di samping palingnya, di samping superlatifnya, karena kami catat sebagai lampu penerangan jalan dengan hiasan ornamen etnik terbanyak. Tidak kurang dari 6.880 ornamen etnik. Ditambah lagi, yang jelawat di atas 172 lagi, itu adalah sebuah di samping superlatif tentu unik. Bentuknya juga unik. Jadi ketika pendaran lampu dinyalakan, seakan-akan kita melewati sebuah terowongan cahaya. Makanya tidak salah bila kemudian dijuluki sebagai Nur Mentaya, itu memang suatu yang sangat pas. Itu mendapat terima kasih kepada Muri, dan ini surprise bagi Kabupaten Timur, bukan bagi Bupati tapi bagi masyarakat Kabupaten Timur, karena di luar ekspektasi saya. Sama sekali saya nggak mengira kalau malam ini kita mendapatkan rekor Muri dengan jenis lampu dan unik terbanyak. Jadi ini luar biasa. Saya terima kasih, ini berkat doa dari seluruh masyarakat Kabupaten Timur, dan ini kado luar biasa yang ke-70 tahun. Biasanya Muri kita kondisikan, kita aturnya. Saya sendiri tidak tahu kalau ternyata malam ini dapat rekor Muri. Hebat, masyarakat Kutim luar biasa. Kabari ngurung, bergetoroyong, membangun Kutim yang lebih baik lagi.